Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama. Mereka bercerita tentang fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, fitnah yang sangat menakutkan. Ya, ujian yang Allah SWT berikan dengan adanya Dajjal tersebut. Mereka sedang bercerita tentang Dajjal. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal?" Apakah kalian mau aku kabarkan tentang satu perkara yang aku lebih takut itu menimpa kalian daripada fitnah Masih Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, daripada fitnah Dajjal. Lebih aku takutkan perkara ini daripada fitnah Dajjal. Apa itu? Para sahabat ya, bertanya apa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, benar wahai Rasulullah, kami sangat ingin. Apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, syirik yang samar-samar. Kalau tadi Nabi bahasakan syirik kecil, sekarang Nabi bahasakan asyirkul khafi, syirik yang samar-samar, tidak jelas. Apa itu? Ada seseorang berdiri melaksanakan sholat, kemudian dia membaguskan sholatnya karena ada orang yang sedang melihat dia sholat. Ini namanya asyirkul khafi, ar-riya, syirik yang samar-samar, tersembunyi. Ya, itulah riya. Orang tidak tahu kalau dia sedang riya. Ya, samar-samar ini orang tidak tahu kalau dia sedang riya. Dia sendiri yang tahu kalau apa niatnya kepada Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi katakan kepada para sahabat, lebih Nabi khawatirkan ini daripada fitnah Dajjal. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Bukankah fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar? Kenapa Nabi lebih takut riya dengan fitnah Dajjal daripada fitnah Dajjal? Syukur. Kenapa Nabi lebih takut riya daripada fitnah Dajjal? Jemaah sekalian, jawabannya kata para ulama diantaranya adalah karena fitnah Dajjal itu tidak akan menimpa orang-orang yang beriman. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah akan terselamatkan dari fitnah Dajjal. Allah akan selamatkan orang-orang yang benar-benar beriman dari fitnah Dajjal, Allah selamatkan. Tapi riya justru menimpa orang-orang yang benar-benar beriman ini. Orang-orang yang soleh ini justru dia akan, riya itu yang akan masuk kepada mereka. Semakin soleh dia, semakin besar kemungkinan untuk dia riya. Na'udzubillah min dzalik. Semakin soleh seseorang, semakin punya kesempatan dia untuk riya. Kan tidak mungkin orang riya kalau dia tidak soleh. Misalnya kalau dia pemabuk, ada orang mau riya pemabuk, saya ini pemabuk. Dia nampakkan kepada orang? Tidak, kadang dia justru bersembunyi, kadang kalau dikatakan orang dia pemabuk, dia malu. Mungkin dia akan lihatkan kepada orang ketika dia mabuk. Tapi begitu dia sadar, orang mau katakan, kamu ini pemabuk. Apakah ada orang senang mau dikatakan pemabuk? Tidak. Tapi kalau orang soleh, rajin beribadah, dikatakan, Masya Allah kamu ini masih anak muda, sudah rajin sekali sholat, rajin beribadah. Ya, rajin sekali kamu sholat. Semakin dia soleh, semakin akan ada orang yang memuji dia. Maka semakin dia akan, na'udzubillah min dzalik. Ya, dia akan terangkat dengan pujian-pujian itu. Inilah riya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ini berbahaya sekali. Ya, ini adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya.